Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview spray gun. Gimana spray gun ini kurang lebih 5 bulan atau kurang lebih 1 tahun ke belakang itu sangat booming. Ya, ini dia adalah mini HPLP. Oke, HPLP. Ini adalah spray gun jenisnya HPLP. Produk dari Awarita. Oke. Ini jenisnya Bukan jenis, men. Versi mungkin ya. Versi K350 tanpa regulator apa sih? Regulator atau apa gitu ya yang pakai di sini tuh yang buat nyetel anginnya. Oke, ini udah saya buka sebelumnya. Di dalamnya ya kurang lebih kuas kayak gitulah, ada sikat pembersih sama kunci-kuncinya. Oke, brother, jadi untuk spray gun yang ada di depan kita saat ini yaitu berjenis HPLP. HPLP itu kalau nggak salah singkatan dari apa ya? High volume, low pressure atau gitulah, pokoknya itulah. High volume, low pressure, di mana kalau di bahasa Indonesia kan mungkin high volume itu volumenya yang banyak nih ya. Volumenya banyak. Low pressure tekanannya rendah. Jadi mungkin kalau digambarkan secara prakteknya spray gun ini bisa mengeluarkan banyak cat walaupun tekanan udaranya itu rendah. Kurang lebih seperti itu. Apa ya, gambaran yang saya tangkap dari arti HPLP. Mungkin kalau salah boleh dibenarkan lah di kolom komentar. Kelebihannya apa ya, sama aja kayak spray gun model-model graffiti yang tipenya graffiti R3. Kedua gunanya ya sama, nyemburin cat. Cuma bedanya di sini tabungnya di atas, kalau yang graffiti itu yang di pinggir sini. Di pinggir sini. Ini bahannya kayaknya stainless ya. Bahannya stainless. Oke. Nah, yang bedakan setelannya itu di pinggir. Ini setelan kelebarannya di pinggir. Ini masih sama. Volume yang keluarnya banyak banget atau enggak? Setelan anginnya masih sama di sini. Oke, nozzle. Ya, nozzle-nya 0,8. Buset dah, tangan tukang cat mah gini ya. Kotor bener tangannya. Gimana tadi? Nah, 0,8 nozzle-nya. Dan kelebihan satu lagi yaitu di dalam sini, bro. Untuk HPLP ini, nah, ada saringannya, bro. Ini salah satu kelebihan dari HPLP. Oke. Nah, bisa dilihat. Ini udah pernah saya pakai kemarin, pernah cobain, cuma baru sekarang bikinin reviewnya lah. Buset, jatuhnya mah kotornya. Nah, yang di dalam itu tuh. Nah, yang di dalam itu tuh pokoknya. Ini kotoran yang udah kesaring. Itu salah satu kelebihan dari jenis HPLP. Dalam konektor ini bisa dimasukin saringan. Jadi kita harus rajin-rajin bersihin saringan ininya, men. Oke, kayak ini nanti dimasukin gini lah. Nah, dikorek-korek gitu lah. Oke. Ini bersihinnya kayak gini. Itu doang dong. Terus disemprot deh sampai bersih.
Nah, itu salah satu kelebihan dari jenis Aurita ini. Dia punya saringan di dalamnya. Oke. Kekurangannya boros. Oke. Boros karena sesuai dengan deskripsi tadi HPLP. High volume low pressure. Jadi dia mengeluarkan banyak cat dengan tekanan yang cukup rendah. Nah, buat kawan-kawan semua yang pengen nyobain HPLP ini, saya sarankan ya beli yang kayak gini lah, beli Aurita inilah, model-model kayak gini lah. Kenapa saya sarankan Aurita? Karena sebelumnya saya pernah pakai yang apa sih namanya, merek lain dengan kodenya itu H2000. Mungkin kalau para air pressure yang sedang nonton video saya ini udah gak asing lah dengan HPLP yang 2000, H2000. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah HPLP H2000. Harganya kisaran 200.000. 200.000 sampai 250 lah, pinter-pinter kita aja cari all shopnya. Kekurangan daripada HPLP ini yaitu seal. Oke. Seal ini kalau kita buat ngecat sih oke aja ya. Gue juga enggak tahu nih penyebab penyakitnya apaan. Jadi kalau misalkan kita pakai ngecat, dia oke aja, enggak ada cat yang keluar rembes dari sini. Dari sini belakang sini. Tapi kalau pakai clear, dia rembes, men. Sekali pakai, dua kali pakai di sini dia rembes. Clear itu pas kita tekan ini, dia keluar juga ke sini rembes. Jadi enggak nyaman aja kita pakainya. Cuma kalau pakai buat ngecat, okelah. Dia masih aman sealnya. Padahal sama aja ya. Cuma emang enggak tahu lah. Kayak gini aja penyakitnya. Ini gue beli 200 ribuan. Jadi daripada beli yang kayak gini, mending sekalian beli ini aja Aurita. Harganya beda, paling beda 70 ribu sampai 100 ribu, tapi kan dengan kualitas yang udah terjamin. Nah, daripada banyak ngomong, mending gue langsung tes aja ke media, oke? Sekarang ini gue mau pakai HPLP dengan kompresornya ini, spesifikasi kompresornya. Oke. Powernya 1 horsepower atau 0,7 horsepower. Dan medianya ada ini. Ini media yang akan saya clear. Media yang akan saya clear dengan HPLP ini. Oke. Kita simak seperti apa hasilnya.